satu orang satu jam aja $3 aja lu bisa dapet kali 8 jam kali 4 jam ya? Terus kali oh berarti orang, mereka kan nyari duitnya di situ. $13 itu aslinya dari pabriknya ya. Ada pilihan dulu kan jarang kerjaan nikmat gitu pak seminggu 150 di villa itu kalau lu udah jatuh di villa lu aduh dua kalau lu jadi penjudi habis ya habis ya tapi banyak tuh orang-orang gitu kalau judi sih mana-mana judi mana-mana apalagi kalau udah kayak begitu judi masalahnya di villa itu lu main judi ya naiknya gratis biasa. Dulu gaji paling murah berapa bro? Sejam $5. Oh iya sempat masuk gua $5 itu sempat pas masuk. 525. Mau dapat gaji gede kerja lebih dari 40 jam men. Iya kan? 16 jam itu. Dia sehari besoknya 14 jam. Enggak ada break. Enggak ada break ya. Hah? Ada, cuman dia kerja 16 jam ya. Sadis. Ngerasain gue itu berapa bulan doang itu digasil, men. Anjrit, kata gue kerja begini kan, kesiksa gue. Bayarnya jam-jaman ya? Iya, $5 juga. Semakin lu banyak overtime, dipotongnya dihajar banyak juga. Hancur kata gue ini, enggak lagi gue overtime. Waktu itu kan single, kalau single bayar pajak kan kita malah dapetnya dikit juga. Kadang juga kita bayar. Iya kayak di sana. Kurang 2.500 bayar pajak. Pokoknya anak-anak sekarang mah datang udah enak lah ya. Apalagi bujangan bro ya. Gaji udah paling sedikit 2.000 kan. Cepret 2.000 sebulan, gitu. Bisa milih lagi. Dulu kita ngais-ngais ya. Siap-siap gitu itu ya, siap-siap dipecat dulu kalau belakang aku udah expert. Mentalnya ya. Datang kemarin itu udah bagus. Iya. Gua dulu inget dimasuk. Udah masuk aja dulu ya. Jadi busboy nyari job di Chinatown situ di Meme sama si Adam dimasuk. Oh, di Meme Jepang. Iya. Di New York. Ya, di kalau Meme bawa Jepang. Banyak. Meme itu agent Malaysia, bro ya. Malaysia, Cina, ini bentuk di, ya, ya pokoknya. Experience, ya, terima. Di mana jalan apa tuh, Jo? Cina itu, Jo? Chinatown di jalan apa? Lupa kok. Broadway, East Broadway. East Broadway ya, iya. Kolong jembatan, panjang situ dari kirim gua dikirim ke Reading gua. Kerja pertama gua itu dekat Reading situ, Wyoming. 3 bulan ya experience 3 bulan sudah kerja. Dia begitu kerja dilihat nggak ngerti kerja. Pas kena weekend Jumat Sabtu Minggu minggunya gue dipulangin. Begitu selesai Minggu oke. Okay. I give you right to the bus station. Go back to New York. Pulang waktu ya. Kasih duit ini gaji. Tapi masih banyak aja di pila masuk kan orang-orang baru itu yang mau dibayar sampai 1 jam $26 tuh. Apanya yang sekarang? Iya, anak-anak sekarang. Adalah kalau orang-orang yang baru datang yang butuh duit ya mau lah mereka kerja. Tapi kalau orang yang lama. Yang lama-lama nggak mau ya. Milih vacation ya? Iya lah. Jablin. Soalnya mereka kadang-kadang jam panjang. Weekday itu kadang 10 jam. $13 1 jam. Sehari berapa jam dia kerja? 8? Biasa 8, tapi Sabtu biasa masuk. Kadang ada yang dibikin 3 hari 40 jam. Udah bersih itu, Sa?
belum potong pajak apa bersih sih gitu. Enggak ada potong-potongan villa dari Enggak ada ya. Agent. Kagak ada potong-potongan, lu mau segini ya. Lu cuma jadi agent juga kerja, Bro. Hah? Sub agent. Ngumpulin gaji orang. Tapi masih ada orang-orang kayak lu gitu kerjain ya, Bro. Ari. Enggak tahu gua sekarang. Kapan? Ngejain kayak gitu. Banyak, men. Duitnya lumayan sih. Jadi dipotong berapa gitu ya? Dari kerjaan. Kalau lu mau jadi sub agent kan dari lu, gua dari agent besarnya. Dari gua $14 selalu. Gua butuh 40 orang. Nah, lu buka harga $10. $10 ya. $10 udah kadang-kadang $10 potong transport. $0.50 atau $1 tapi sekarang rata-rata gaji $10 udah bersih lah. $10 sekarang satu orang satu jam aja $3 aja lu bisa dapet kali 8 jam kali 4 lumayan, jam ya? Terus kali oh berarti orang, mereka kan nyari duitnya di situ. $13 itu aslinya dari pabriknya ya? Bukan dari pabrik, udah dari agent. Dari agent ya? Dari agent. Berarti pabrik ngasih ke agent itu udah lebih? Aduh, udah lagi. Udah kayak udah turun-turunan aja gitu. Oke. Si agent ngedeal di dalam, umpamanya $15 atau $16. Butuh dilempar, berapa orang ya, gitu? Dilemparin ke lu $13. Lu kenal agent-agent gitu, Bro? Banyak. Kayak-kayak. Lu kalau ngerepon. Kayaknya gue bisa jadi agent dari subscriber juga. Gue jadiin ke sana gitu kan. Ayo datang aja sini, gue kirim ke agent itu gitu kan. Enggak tahu yang kemarin dia dirampok. Ya itu. Ambil duit gaji, men. Itu kalau ngambil duit gaji itu 100 ribu, men. Dicek dan tes. Enggak, gini loh, bisa gak sih misalnya gue jadi sub agent gitu. Bisa. Hah? Bisa sih, cuman lu kenal gak sama mereka? Itu harus kenal dulu ya. Lu harus bisa nyari orang masalahnya. Kalau lu gak bisa nyari orang, ya lu dibuang. Oke. Mana nanti itu siapa ikut Andi gitu. Di mana? Dibuang, di mana? Jamu. Pokoknya kerjain apa bikin jamu, kerja apa? Lagi itu pernah gua kerja di. Cuman susahnya orang berangkat ke sini enggak bisa banyak sih. Berangkat datang ke sini gitu. Paling 1 2 3 gitu kan kehitung. Kalau disuruh nyari harus 40 ya susah juga, men. Itu kalau mereka ada dicari Boyan, cari siapa? Kalau mau buka perusahaan gitu. Cari yang kalau misalkan butuh gede ya. Cari yang ini seasonal. Kayak Joan dulu sih. Saudaranya Kiki kan omnya masih restoran ya? Enggak restoran, resort. Seasonal itu kan kayak. Tapi kalau itu kan yang berizin, men. Nah, kira-kira kan dari misalnya kan dia mau yang berizin. Oh, mau yang berizin. Susah itu. Susah. Sama. Izinnya susah ya. Tapi kan gede dah. Makanya itu deh, tapi kayak kalau yang di villa itu banyak urusan sama pajak. Di Liweke kan kabur, pulang ke Indonesia, berapa orang aja yang kabur sih. Bahaya juga ya, jadi-jadi. Kalau nggak bayar pajaknya. IRS-nya. Makanya banyak orang yang main. Dia buka restoran. Wah, aja kena kemarin. 3.000 gua main. Bayar pajak gara-gara itu? Accounting gua, salah ngitung. Kena gua. Disani? Gua buk, iya maksudnya kata nih ya, gua cerita. Ini city-nya kena nggak? Coba dicek lagi.